kita memiliki kualitas untuk continue, apa namanya, kualitas kita juga akan terangkat. Ini yang penting. Adik-adik jangan apa namanya menutup diri pada teman-teman yang lainnya. Karena apa? Semakin banyak itu adalah semakin banyak potensi kita mendapatkan rezeki. Nah, kalau demikian adik-adik, kenapa? Sebenarnya hanya orang-orang iri yang tidak siap bersaing di hidup ini. Apapun usahanya, adik-adik ya. Ketika orang iri, pasti dia menyalahkan orang lain. Tapi ketika orang tekun untuk bagaimana dia mencari relasi yang seluas-luasnya, tentu pasarnya tidak ada batasnya, adik-adik. Kita orang Bali cenderung kalau orang ada jualan ya, misalnya ini jualan, lebih laku, lebih laku, lebih laku. Yeah. And we are at the Sambengan with Pak Wayan, and we're here to study about vanilla at Balinese Vanilla Farmer Community. Thank you. Why we're here? All right. So our goal for today is to raise the awareness for all the farmers in Bali to learn how to produce organically and naturally grown vanilla pods. As you can see clearly here on the video. Here we've got a nice vanilla pods growing in a very decent length, and we're trying to explore more knowledge with our cooperation with the professor doing our quality control, and we're trying to import more of our merchandise to Europe, America and Australia. So hopefully we're going to be successful. Yeah. Thank you for our host. Oke, salam sehat, kaya luar biasa, semangat beraktivitas walaupun kita pekerjaan hanya sebagai seorang. Jadi petani adalah pekerjaan yang paling mulia, guys. Untuk para sahabat, pada hari ini, jumpa lagi dengan saya Wayan. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tentu di hari ini kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang kita dikasih kesehatan. Modal kekayaan yang paling pertama adalah kesehatan para sahabat. Nah, tentu ketika sudah sehat, mulailah melakukan. Walaupun tidak seperti kebanyakan orang yang bisa orang lakukan. Karena yang berbeda itu di kebanyakan orang mungkin saja adalah sudah baik para sahabat. Tapi ketika mampu membuat perbedaan yang lebih baik dari kebanyakan orang, itulah kita sudah menjadi orang yang luar biasa. Karena hal sederhana sering kita abaikan, bahwa yang sederhana bisa menghasilkan yang luar biasa para sahabat. Para sahabat, hidup ini murah para sahabat. Tapi apa yang membuat hidup kita mahal para sahabat? Fungsi para sahabat. Nah, maka daripada itu, tentu ketika kita gengsi, tentu kita tidak bisa menjadi kaya para sahabat. Tapi orang-orang kaya, dia akan bisa lebih bergengsi di hidup ini para sahabat. Oke, cukup itu dulu. Tonton video-video saya berikut ini. Semoga menjadi inspirasi dan motivasi bagi kalian semua, khususnya para petani. Petani bisa berkolaborasi dengan siapa saja para sahabat, karena hasil pertanian yang lebih matang. Oke, next.
Oke, para sahabat tani dimanapun berada, ini adalah sekilas proses daripada bagaimana petani paneli, panen buah paneli, processing, dan lain sebagainya para sahabat. Inilah kita sebagai petani-petani yang ada di Indonesia bisa melihat sekilas dari apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat tani paneli yang ada di dunia para sahabat. Ini percontohan bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Madagaskar yang memang menjadi pembudidaya paneli, dia melakukan processing buah paneli. Tentu para sahabat, kita sebagai petani Indonesia terus belajar dan terus kita melakukan penelitian sehingga kita juga bisa memiliki ilmu-ilmu pertanian khususnya budidaya paneli yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan saat ini. Tentu kita terus sebagai petani memiliki inovasi baru untuk terus melakukan praktek-praktek baru sehingga produk-produk buah paneli yang ada di negara kita Indonesia dan Bali pada khususnya bisa menjadi contoh paneli dunia yang memang kita juga menjadi petani-petani yang mulai organik para sahabat. Ini teman-teman kita yang menjadi petani paneli yang melakukan sortasi sebelum melakukan processing buah paneli. Tentu di sini seleksi yang betul-betul luar biasa. Sortasi sesuai dengan grade yang harus ditentukan sesuai dengan kebutuhan pasar para sahabat. Ini adalah paneli yang tentu dipanen usia tua para sahabat. Para sahabat, dimanapun Anda berada, untuk buah paneli adalah kebutuhan dunia. Para sahabat, tanam paneli kalau kita di negara Indonesia secara konvensional tanam langsung seperti ini juga sangat bisa kita lakukan dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini adalah proses pengawinan ketika kita menjadi petani paneli para sahabat. Nah, di sini juga perlu dibutuhkan ketelitian. Setelah kita melakukan perawatan, kita lakukan sortasi pemisahan dari tandan bunga paneli dan kita bersihkan dan kita celupkan dengan beberapa 70 derajat para sahabat selama beberapa menit, lalu ditiriskan kembali. Nah, lalu dimasukkan ke dalam box. Nah, di sini melakukan pengeraman selama beberapa jam, 48 jam sebelum buah paneli ini dijemur para sahabat. Nah, ini proses penjemuran yang dilakukan dan juga proses sortasi dan membuat ekstrak juga para sahabat. Kita juga sedang berkembang di negara kita untuk bagaimana kita membuat produk buah paneli yang mungkin ke depan kita bisa bersaing seperti yang mereka lakukan saat ini. Begitu telitinya mereka membuat proses buah paneli basah menjadi kering. Setelah itu melakukan pemakuman. Sahabat, ini teman-teman sekilas mungkin juga kita akan lakukan seperti ini. Kami khususnya di perkumpulan petani paneli yang ada di Pulau Bali. Salam sehat, kaya.